Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puria. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Saya Siti Munabul Aziz, kini berlintas langsung dari dataran satu Malaysia, Klebang, Negeri Melaka. Pastinya sempena dengan sambutan Solidariti Aidilfitri yang akan dihadiri oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Najib Abdul Razak pada malam ini. Dan program ini dijangkakan akan bermula kira-kira pada jam 7.30 minit malam nanti dengan pelbagai pengisian cukup menarik selain pada persembahan artis popular tanah air dan juga makanan yang cukup istimewa akan disajikan pada rakyat negeri Melaka yang hadir pada majlis sambutan Solidariti Aidilfitri. Dan anda dapat disaksikan di belakang saya ini di mana adanya persembahan yang melibatkan artis-artis tempatan dan walaupun majlis akan bermula kira-kira pada jam 7.30 malam nanti. Dan turut bersama dengan saya pada ini merupakan rakyat negeri Melaka. Apa khabar orang Melaka? Baik. Siapa nama? Nora. Okey, baik. Bagi Nora sendiri, bagaimana melihat sambutan Solidariti Aidilfitri yang berlangsung di negeri Melaka pada ini dari segi semangatnya sendiri pada rakyat negeri Melaka? Saya rasa banggalah sebagai rakyat Melaka melihat perpaduan semua rakyat Melaka berkumpul untuk menyambut sambutan Solidariti Aidilfitri. Baik, ni siapa nama ni? Syafika. Okey, dari saku golongan muda Syafika, bagaimana melihat sambutan Solidariti Aidilfitri yang berlangsung di negeri Melaka pada ini dari segi semangat perpaduan yang dapat dilihat pada ini? Jadi Syafika boleh tengok di TV. Dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Ya. Dari segi semangat perpaduan itu sendiri bagaimana melihat? Saya berasa bangga. Yang merasa bangga. Malu-malu adik Syafiqah kita. Dan saudara akan dapat disaksikan di belakang saya ini di mana artis sedang pun membuat persembahan untuk mereka yang hadir pada hari ini. Dan kepada anda penonton TV1, ada sesuatu yang cukup menarik sekali yang hadir pada ini. 500 pengunjung terawal yang hadir melibatkan cabutan bertuah hadiah bernilai hampir RM500,000 dan berupa dua buah kereta serta hadiah-hadiah lain, antaranya 30 buah motosikal, 20 buah telefon pintar, banyak lagi. Rugi kalau tak datang ke dataran Klebang, dataran satu Malaysia Klebang ini, di mana di belakang saya ini, di mana para tetamu jemputan telah pun mula memenuhi perkarangan dataran satu Malaysia ini. Dan saya akan memberikan perkembangan terperinci dari semasa ke semasa. Untuk itu kita kembali dulu buat seketika kepada rakan penyampai. Silakan.